Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Okay guys, video kali ini saya nak pasang, okay, saya nak upgrade, okay, bateri ni, okay, nak tukar bateri NS40 pergi NS60. Okay, sebelum tu kita kena tukar tapak dulu lah, okay, tukar dia punya tray bahagian bawah ni. Okay, saya dah beli kat Shopee dah. Okay, yang ini, alright, nanti saya buka. So, apa yang kita perlu buat adalah kita buka dulu semua ni. Okay, dah buka tray ni, dan kita tengok dia punya skru tapak laman ni dengan yang sekarang ni, yang ni sama tak sama. Kalau tak sama, kita kena tebuk lubang lah. Okay guys, jom kita buat dulu. Kita longgarkan dulu ni semua. Longgarkan. Sekejap, ni pakai skru debu. Sekejap, pakai skru debu pula sepanah. Buka yang ini dulu lah. Okay, kita nak masuk NS40, NS60 bateri besar sikit. So mungkin yang ini saya tak pasti ngam ke tak ngam, sebab dia punya ni kecil sikit. So mungkin saya kena bagi buka sikit. Okay. So ini kita buka pakai sepanah. Sekejap, ambil sepanah dulu. Yes, yang ini dah longgar, dah longgar. So kita keluarkan ini. Okay, kebetulan dan memang saya punya bateri ada masalah. Bateri saya dah kong. Okay, dan kebetulan dah kong, saya tukar teruslah pakai saiz besar sikit. Okay, pakai saiz besar sikit ni, okay, ada kebaikan dia lah. Bukan ada kebaikan dia, memang baik lah. Okay, okay, dari segi api ataupun semua tu, memang power lah. Okay, arus elektrik menjadi baik. Lagi-lagi kalau kereta tu dah memang banyak upgrade daripada segi pasang lampu. Okay, saya punya kereta ni banyak pasang lampu. So memang saya memang kena perlu upgrade lah pergi NS60 besar sikit. So arus elektrik tu lagi baik dan lampu-lampu tu boleh tahan lama lah. Okay, dah longgarkan semua dah. So kita longgarkan yang ini. Okay, skru dah buka. So, kita cabut dulu ni. Alright. Okay, kita letak tepi. So, ni kita buka longgaskan. Alright lah. So, bateri boleh cabut, angkat. Okay. So, ni tapak je. Tapak yang lama. Okay, saya tak buka lagi. Jom kita buka. Takut dia punya skru tak ngam ni. Okay, let's guys, go. Kita buka dah. So ni yang baru. Dan yang ini yang lama. Tengok macam lubang dia pun tak ngam. Okay, ada satu je yang ngam lubang. Yang ini, yang saya tunjuk je. Yang ini, yang lain tu semua rasanya kena tebuk balik. Okay, saya kena tebuk balik, kena drill. Okay, kena bagi buat lubang baru. So, saya buka ini dulu. Kita dah buka, nanti kita tengok balik macam mana. Guys, tapak lama dah cabut. Okay, so kita bersihkan sikit. Dan yang ini baru, nampaknya memang tak ngam lah. Okay, satu lubang je ngam. Okay, yang ini. So, dua lubang saya kena tebuk baru lah. Satu dengan kat sini. So, jom kita tebuk dulu. Okay, kita buat tray baru ni, buat lubang. Alright, okay, sekarang kita nak tanda. Okay, untuk lubang ini dan lubang ini. Okay, cara saya tanda, okay, saya pasang skru balik ni, skru dia. Okay, spray. Saya bagi spray sikit. Okay, bagi dia punya nampak karat-karat dia tu nampak naik. Okay, nampak. So kita just tekan macam ni. Okay, wait. Kita ikut lubang ni. Okay, kita ikut yang lubang yang ada ni. Lubang yang yang ngam dengan lubang ni. Okay, yang ini. Okay, so just kita ukur ke lubang tu.
Pelan. Okey. Kita tekan. Tekan. So dah dapat. Okey. Okey, kat sini dan kat sini. Okey, so ini yang kita nak tebuk buat lubang. Okey guys, dah tebuk dah lubang, okey. Ni satu, dua. Okey, dan kita pun dah tak meso, memang ngam-ngam lah lubang dia. Okey. So sekarang saya nak pasang skru. Okey, kita pasang skru dulu. Okey guys, skru dah pasang dah. Okey, 1 2 3. So cuma yang inilah. Okey, skru ni saya dah pakai yang asal. Ini asal dia. Okey. Sebab dia punya ni besar, okey tak ngam. So saya pakai skru yang kecil sikit lah dia punya ni. So dia tak ada, okey, dia tak ada benda ni. So macam ni lah. So jom kita pasang bateri pula. Okey guys, dah siap pasang dah. Okey, semua dah siap pasang. So siapa-siapa yang nak pasang bateri, nak tukar upgrade pergi bateri 40/60, okey. Apa yang saya buat penambahan kat sini adalah okey macam ni. Okey, untuk yang asal punya, original punya, dia kecil sikit. Okey, yang ini. So saya tak ada, saya tak beli lagi. So nanti saya akan belilah. So saya cuma bagi besar dia bagi masuk. Cuma skru tak boleh ikat lah. Okey, untuk dua side ni. Dan untuk yang ini, untuk pegang bateri ni, okey, dia punya track ni sampai sini je. So bila, so saya ada buat penambahan satu nut kat sini bawah ni. Okey, nut besar sikit, janji boleh masuk bawah ni. So saya boleh ikat lah, bagi ketat sikit. So siapa-siapa yang nak upgrade pergi 60, so penambahan dia okey, yang ni kita kena tukar. Okey, dua ni. Dan tray dia ni, tapak dia ni, kita kena tebuk lubang. Okey, sebab dia punya lubang tak ngam. Okey. Dan ni kena tambah skru. Nut dalam ni. Besar sikit. Janji boleh nut tu boleh masuk bawah. Okey. So, okey guys. Jumpa next video. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe guys.